Halo guys, pada sore hari ini kita di wisata Danau Air Gegas yang dulunya udah pernah viral ya. Sekarang termasuk terpenggalai karena semua bangunannya kita lihat udah pada karatan. Ya, udah pada karatan karena tidak ada lagi yang apa ya? Yang merawat tempat ini. Padahal guys, ini wisata Danau Air Gegas ini wisata yang terbesar ya di Kabupaten Musirawas, mempunyai lebar 6.000 hektar ya, 6.000 hektar. Nah, itu di belakang saya itu nampak danaunya. Nah, di belakang itu adalah ada patung petani di atas itu ya. Itu ada sejarahnya sendiri. Lain kali nanti kita akan kupas sejarahnya dari patung ini. Ya. Kita langsung turun aja ke bawah, kita langsung lihat tempat wisata yang di bawah ya. Let's go, ikuti perjalanan kami. Nah, baiklah guys, kita sudah sampai bawah. Untuk penampakan wisata ini sendiri, yang di bawah itu biasanya tempatnya orang berjualan dan tempat yang lain. Sekarang udah semak belukar kayak gini guys. Tuh, ya. Dan di sini pun dinding yang bangunannya sudah pernah untuk orang jualan dan yang lain ini udah pada coretan semua nih guys. Nah, mungkin lain kali kita akan kupas semua sejarah-sejarah di sini. Kita untuk mendapatkan izin dari pemerintah setempat dulu ya. Baiklah, kita lanjut. Nah, di sini kita lihat, padahal ini dulu tempatnya parkir-parkir ya, di sini dulu. Sekarang udah menjadi semak berukar. Nih, kita lihat di sini nih. Ya. Tuh. Nah, di sini pun macam-macam nih. Ada nomor HP gitu, ada nomor HP, ada yang lain tulisan-tulisan nama gitu. Oh, ya seperti itulah. Let's go, kita cari lagi. Nah, di sini pun ada perahu wisata, guys. Nah, di sini ada perahu wisata yang biasanya wisata itu datang, terus dia membayar tiket, kita langsung jalan-jalan ke tengah pulau ini ya. Nah, sampai di sini pun kita lihat, di sini sepak sebelokar semua. Padahal di sini, tempatnya ramai banget sih. Tempatnya apa ya? Ketika orang lihat sunset tuh biasanya di sini juga nih. Ya. Ini gedung ini jadi depan belakang semuanya itu gedung semua nih. Tempat orang jual. Jadi sebelumnya itu di sini tuh amat ramai, sangat-sangat ramai. Bahkan ini wisata Danau Air Gegas ini itu terkenal lah gitu ya. Sempat viral. Beberapa saat pada waktu viral-viral itu datanglah yang penyakit namanya virus corona itu ya. Jadi corona itu menjadikan dampak semua wisata ya. Semuanya di sini bangunan itu udah rame semua guys sebenarnya guys. Ini luasnya itu nggak main-main guys. Luasnya itu 6.000 hektar guys. Ya. Ini namanya Desa Sugiwaras ya. Oke, kita lihat lagi yang ke arah sana ya. Ah, di sini ada perahu. Perahunya terpenggalai juga tuh. Ya, tuh perahu-perahunya sampai ke sini semuanya ya. Kita lihat juga di situ ada perahu yang masih teraman di situ. Terus yang di sini ada juga yang tenggelam. Nih, ada juga yang tenggelam di sini. Ya, karena udah lama nggak diurus ya di sini ya. Kita lihat. Nah, padahal di sini itu tempatnya para wisatawan ya. Jadi dari luar-luar daerah pun banyak yang datang ke sini sebelumnya. Kita lihat sini. Ya, sampai sekarang pun walaupun tempatnya kayak gini masih ramai ya tempat pengunjung. Kita lihat di sini. Nah, itu. Baiklah guys, mungkin itulah ya. Lain kali kita akan kupas semua tentang Danau Air Gegas ini supaya pemerintah Kabupaten Musirawas mengetahui kondisi wisata Danau Air Gegas ini agar ada pembangunan ulang lagi, perehapan lagi ya, agar wisata-wisata yang ada di Musirawas itu dapat berkembang kembali, dapat menjadi suatu wisata yang lebih bagus lagi. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.